Hai Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer. Bumi ini penuh dengan keajaiban alam yang terus mengundang rasa ingin tahu manusia. Salah satu tempat di mana keajaiban ini seringkali ditemukan adalah di bongkahan es yang membentuk gletser dan daerah kutub. Dengan cuaca yang dingin, tentu tidak banyak orang yang sanggup bertahan untuk berlama-lama di gletser. Namun ternyata, di gletser banyak menyimpan sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan. Berikut ini adalah 10 penemuan misterius di bongkahan es yang tak terduga. Namun sebelum melanjutkan videonya, seperti biasa agar tidak tertinggal video terbaru dari Sudut Populer, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya. Nomor 1, virus raksasa. Beberapa waktu lalu, ilmuwan menemukan virus raksasa yang berumur sekitar 30.000 tahun di dalam sebuah gletser. Hebatnya, virus ini ditanyakan masih hidup meskipun ditemukan dalam keadaan beku. Menurut ilmuwan Rusia, virus ini aman bagi manusia karena virus ini hidup secara parasit pada amuba. Para ilmuwan juga mengatakan ada kemungkinan virus-virus lain akan ditemukan di gletser. Nomor 2, harta karun. Seorang pendaki dari Prancis menemukan harta karun di Gunung Blanc. Dia menemukan sebuah kotak dengan tas-tas kecil yang berisi 100 batu mulia, di antaranya ruby, zamrud, dan safir. Batu-batu ini diperkirakan memiliki nilai sebesar $377.000 atau sekitar 5,3 miliar rupiah atau kurs dolar dalam 14.000 rupiah. Kemudian harta karun ini diserahkan ke kantor polisi. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata harta karun ini merupakan harta milik korban kecelakaan pesawat yang jatuh pada tahun 1950. Nomor 3, mamut beku. Pada tahun 2010, ditemukan seekor mamut betina yang telah beku dengan berat mencapai 1 ton di Siberia. Mamut merupakan gajah berbulu pada masa purbakala dengan ukuran cukup besar dan mempunyai gading yang panjang. Mamut ini diperkirakan telah membeku lebih dari 39.000 tahun yang lalu. Nomor 4, mumi. Pada September 1991, dua wisatawan Jerman memasuki wilayah yang jarang dijamah oleh manusia. Mereka tidak sengaja menemukan tubuh manusia yang membeku di es. Para ilmuwan menyimpulkan mumi ini bisa jadi tubuh pendaki yang telah hilang sekitar 5.000 tahun silam dan dibekukan oleh dinginnya es. Nomor 5, wanita es. Pada tahun 1999, beberapa ilmuwan menemukan sesosok gadis remaja yang berusia antara 13 sampai 15 tahun, yang sudah tewas di perbatasan Argentina dan Chili. Gadis ini diperkirakan berasal dari suku Inca. Gadis ini ditemukan membeku di Gunung Esianco dengan ketinggian 6.707 meter. Nomor 6, pakaian kuno. Pakaian kuno ditemukan di ketinggian 2.000 meter gletser pegunungan di Norwegia. Setelah diteliti, pakaian ini merupakan pakaian wol dari zaman besi yang merupakan buatan tangan. Menurut ilmuwan, pakaian ini memiliki umur lebih dari 1.500 tahun. Pakaian ini diprediksi merupakan pakaian milik tentara pada zaman itu. Nomor 7, pesawat. Pada tahun 1552, sebuah pesawat menabrak sebuah gunung es. Tim pencari menemukan puing di puncak gletser koloni. Beberapa hari kemudian,
puing pesawat dan mayat-mayat telah tertimbun salju dan membeku di gletser sehingga pencarian dihentikan. Namun pada tahun 2012, pencarian dilanjutkan dan puing-puing pesawat ini mulai ditemukan. Nomor 8, Tentara Perang Dunia Pertama. Banyak ribuan sejarawan dan tentara yang tewas pada Perang Dunia Pertama. Mereka tidak kuat dengan cuaca ekstrim di bawah 22 derajat. Akhirnya mereka pun tewas dan tertutup longsoran salju hingga akhirnya menghilang. Pada tahun 2004, pemandu gunung menemukan 3 mayat tentara dengan wajah yang mengerikan. Nomor 9, Hutan Purba Mendenhall di Gletser. Ditemukan sebuah hutan dengan pemandangan yang sangat indah tertutup di atas gletser. Pohon-pohon ini diperkirakan mempunyai usia 1.000-2.000 tahun yang lalu. Kini, tempat ini dijadikan objek wisata untuk wisatawan yang ingin melihatnya. Nomor 10, Bayi Badak. Para ilmuwan di Yakusa menemukan sisa-sisa bayi badak yang berbulu. Badak salju yang diperkirakan berumur 2 juta tahun ini ditemukan dengan kulit kepala yang hampir utuh. Para ilmuwan sangat merasa beruntung karena dengan penemuan ini, para ilmuwan bisa memecahkan pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Itulah 10 penemuan misterius yang ada di bongkahan es. Semoga menginspirasi. Nah, demikian pembahasan kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat.